Kali datang, makasih ya. Masya Allah. Banyak banget nih. Ini apa nih? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini rupanya Lesti dan Bilar punya acara khusus yang diam-diam dan kita tidak tahu, karena hal itu adalah berurusan dengan hal privasi mereka, yakni mereka jalan berdua dan juga besuk sekaligus memberi kado hari ulang tahun bagi sahabat Bilar yang juga istrinya menjadi sahabat Lesti Kejora. Ayo, siapa? Kalian bisa menebak? Ya, benar. Putra Siregar. Putra Siregar beberapa waktu lalu kurang fit dan jatuh sakit sehingga dia harus dirawat. Kini Lesti dan Bilar menyempatkan diri mereka membesuk sahabatnya tersebut. Ya, hal itu terlihat dari unggahan Instastory Bang Putra Siregar yang mengunggah keberadaan Dede Now. Keberadaan Rizky Bilar tetapi tanpa Dede. Tetapi, apa kalian menduga bahwa Rizky Bilar akan sendiri ke sana? Padahal rumah Lesti dan Bilar sangat dekat sekali. Lalu bagaimana kira-kira kalian? Benarkah Bilar hanya sendiri hadir dan memberikan ucapan selamat ulang tahun serta hadiah dan juga membesuk sahabatnya itu? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Atau menurut kalian apakah mereka juga hadir berdua? Bagaimana kira-kira kesurannya menurut kalian terkait hal ini? Jadi bagi kalian penggemar setia Leslar pasti tahu, karena sekarang jarak rumah Bang Bi dan Dedek Lesti sudah tinggal beberapa langkah, tinggal menghitung langkah. Jadi insya Allah mereka hadir berdua di sana. Namun tentunya untuk menghindari media yang nantinya membludak dan menunggu mereka, makanya mereka kemudian memprivasi ya, tak langsung mengumbar keberadaan mereka berdua yang sekarang menjadi trend center di antara para kaula muda tentunya guys. Lalu bagaimana? Jadi silakan bagi kalian semua untuk memberikan komentar kira-kira bagaimana sangkaan dan tebakan dari kalian semua terkait keberadaan Lesti. Apakah bersama Bang Bi atau punya acara sendiri? Tapi kalau Mimin meyakini bahwa Lesti juga bersama Bilar menjenguk Bang PS yang juga merupakan teman dekat dari si Dede. Bagaimana? Yuk, jangan lupa kalian komentar di bawah, like, share video ini pada sahabat kalian agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka kegiutan serta peningkatan hubungan menjelang menikah semakin cepat kalian dapatkan update-nya dari channel kesayangan kita ini tentunya guys. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru si siang hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.